pertama Nabi Ibrahim pohon kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun, wahai Tuhan, wala tukhzini, dan janganlah engkau hina aku, wala tukhzini. Kalau belajar Arab, la ada dua, la nahi dengan la nafi. Nahi dan nafi. Ini maknanya la nafi. La cegah, maksudnya la cegah. Iaitu, tolong ya Allah, jangan tukhzini, jangan bagi aku malu pada hari kebangkitan. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku pohon padamu ya Allah, jangan aku dihina. Kalau tafsir pimpinan Ar-Rahman disebut dengan jangan aku dihina. Bila? Yawma yub'atsun, pada hari kebangkitan. Tuan-tuan muslimat, ibu ayah, apalah kita nak heran kalau orang hina kita di dunia. Kita bawa Islam, kita ajak masyarakat balik pada Islam, orang hamun kita dalam Facebook, orang maki kita dalam Facebook, kata macam-macam ulama' kerbau lah, macam-macam cerita sebut dalam Facebook. Tuan-tuan, sebenarnya ia adalah kecil di sisi Allah. Kecil pada pandangan orang-orang yang beriman. Sekadar malu, sekadar dihina di dunia, kita ambillah sikap bersabar. Dan kita fahamlah bahawa sesungguhnya benarlah kita, apabila kita bawa risalah Allah, orang tak suka, orang hina, orang maki, itu tanda kita betul. Ada lagi hina yang lebih besar, yang tak ada siapa nak backup, nak bela kita. Yang Nabi Ibrahim minta, tolong ya Allah, jangan hina aku pada hari kiamat. Sebab kehinaan pada hari kiamat tidak mampu digambarkan dengan ucapan. Kehinaan pada hari kiamat dengan tiada insan, tiada manusia yang mampu untuk menolong kita lagi. Tak ada dah. Bila kita puasa siang hari, tak makan, tak minum. Kata almarhum Syekh Mustafa Masyur dalam kitabnya Zadun Ala Tariq, dia menyebut bahawa bila kita berlapar siang hari, dahaga, tak makan, tak minum, walau sebutir nasi, walau setitik air, kata almarhum Syekh Mustafa Masyur, semua itu adalah tarbiyah dari Allah supaya kita paut jiwa hati dengan akhirat. Paling tidak ingat akhirat, sebab akhirat tak ada makan, tak ada minum, lapar, susah. Pakaian tak ada, telanjang habis. Kecuali yang diberi pakaian ialah, kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menyebut selain nabi-nabi, rasul-rasul, sahabat, di antara yang akan diberi pakaian di bumi mahsyar ialah golongan muttaqin, mereka yang bertakwa kepada Allah. So jangan bimbang. Kalau kita bertakwa pada Allah, kita bangun kubur, malaikat hantar pakaian. Itu kata Ibnu Katsir. Takkan telanjang. Bangun tu telanjang, tapi diberi pakaian. Siapa dia? Yang bertakwa. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika dia menafsirkan salah satu ayat daripada surah Maryam alaihissalam. Muslimin dan muslimat, tak ada hina paling dahsyat kecuali bumi mahsyar. Di mana kita nak cari pertolongan pada hari itu? Orang-orang yang di dunia menyisihkan dirinya daripada Islam, orang-orang yang di dunia
menjarakkan dirinya dari sunnah Rasulullah. Orang-orang yang di dunia yang memandang Nabi dengan pandangan hina, tanya diri kamu, kemana kamu, aina tazhabun, kamu nak lari mana? Kehinaan apa lagi tuan-tuan kita nak sebut? Ketika tiada siapa mahu membantu, ketika kita mengharapkan syafaat Rasulullah, tiba-tiba kita termasuk di kalangan manusia yang terhindar jauh dari syafaat Rasulullah. Sebab atas dunia buat lebih kurang dengan Nabi. Kamu ikut cakap Nabi, hina Nabi, kutuk Nabi. Berapa ramai orang Melayu yang mengutuk Rasulullah? Berapa ramai orang Melayu yang menulis dalam internet yang tidak meyakini Rasulullah? Na'udzubillahi min zalik. Berdiri di bumi mahsyar. Kehinaan apa lagi ketika itu Allah lempar manusia-manusia yang hina ini ke dalam neraka. Hina apa lagi nak sebut?